Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pengajian kita ni mengenai hayatul sahabah, cara hidup sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh tauladan bagi kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu orang hok turuk jejak lakah gaya cara hidup tu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pertama kali kita nak tahu kata agama Islam ni hok besar sekali hidup di gapo. Adakah semata-mata kita kena semaya, semata-mata kena puasa, semata-mata kita kena duk sedekah, wahji. Hak tu tu ia panggil rupa kulit. Adapun inti dan isi dia sungguh tu winian hak ibadat semua ni akhlak. Akhlak dalam hal semaya kita jadi tubik. Akhlak dalam semaya kita tu kita semaya membuktikan akhlak kita terhadap Allah Subhanahu taala dalam semaya. Lepas semaya kita membuktikan akhlak kita terhadap keliling kelalu hamai kita dah bergaul dah beramah-ramah tu. Puasa pula tu juga. Puasa kita dengan Allah Subhanahu taala. Lepas tu tolak ke daripada kita puasa kerana Allah perintah saat ni suruh puasa, kita patah mulut kita dalam hak 12 13 J tu. Setelah pada itu, tu kerana kita terdidik 13 J, 30 hari. 13 J, 29 hari itu sepatut. Lepas pada bulan Ramadan tu kita kena duk ada cara hok patah tu. Seperti mana kita patah ha kecil manis. Patah ha kuamdan, katakanlah dia. Bawa kita duk ajar-ajar di kita makin tawar, tak ada lek manis minum meh. Makin tawa tak ada lain masing, hopesing makin ni. Bo lama-lama tu, demo akik tawa pun tak ada apa, kita boleh makin. Orang rumah tanya kata, halah mana ni, mana nak pergi? Tak apa dah. Kalau sah masing, ha masing boleh lagi, ha tak apa dah. Wapa leh hok ni kita boleh kata tak apa, sedangkan setelah mana kita patah mulut kita, lidah kita dalam boleh poso tu, lepas poso tu jadi tak patah. Klik semula. Sedangkan benda ni lebih keratuk, lebih terjejah di akhirat kita daripada kita makin masing dan kita makin manis. Makin manis boleh patah. Makin masing boleh patah kerana kita tahu. Tetapi, hak ni, hak hidup, hak sama taruh kita patah boleh. Hidup kita hak kekal tu nak patah tak boleh. Ha, tu soalan lah tu deh. Lepas tu kita insaf pada masing-masing kita. Jadi, no, ya tak? Agama Islam kita hak besar sekali lain pada ibadat syakliyah berupa ni ialah jiwa dia, winian dia tu ialah roh. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku dibangkit ni, kebangkitan aku ni untuk nak jadi sempurna akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kemuliaan akhlak, akhlak macam mana hak ia panggil gapo ni pertekam tidi tisut. Prak-prak hok tidi tisut lah mano ceria tam hok paling molek sekali. Hok tu lah aku nak jadi sempurna situ. Pahok besar sekali di antara akhlak hok besar sekali situ gapo dia? Dia cepok kesiablah rahmah. Ia kata innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, aku dibakit ni jadi sempurna akhlak. Tuhai kata wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kemuncak akhlak
akhlak hok pasal top hok sujud yang kita ada di diri kita tu sebelah sifat sebelah. Oleh itu akhlak ni merupakan satu ruh tak akan mati sekalipun kita berpisah daripada dunia ni. Akhlak kita ni satu winian suku pula, walaupun winian kita hok sebenar terpisah daripada tubuh badan kita, tetapi masih lagi ada akhlak tu. Akhlak kita itulah jadi satu winian yang tidak mati sama sekali sekalipun kita meninggal dunia. Kerana alangkah comelnya kita bergaul di kalangan manusia, tetapi bau harum akhlak kita di kalangan masyarakat. Akhlak kemuliaan kita tu. Oleh itu, hendaklah kita wujudi di diri kita ni, ayuk kita tu tak akan habis-habis. Ayuk kita camkat, terpaksa kita kena kecak rasa kematian, tapi kita boleh tahu ayuk kita di sudut apa? Di sudut amal kita sebagai sedekah jariah, ilmu yang dimanfaat, akhlak yang mulia, kecantikan kita senyum, kesenyuman kita terhadap kita nak jabat salih tu, kita teriam kuamprom dah, manis time dah kita tu. Bukan holo tangi tu tuwe duk katuk mulut, mi katakanlah deh. Dak, kita nak jabat salih tu, teriam tua tu duk manis bela-bela dah kita tu. Sebab apa? Kita jabat salih dengan saudara kita tu, luruh dosa kita tu, dosa kecil-kecil. Hak kita senyum tu sedekah bela-bela dah. Sedekah dah situ. Kalau gitu kok, hendaklah walaupun kita linung, kita raih daripada mata demo, tetapi masih kita ada dalam jiwa demo. Dalam kacamata kita, dalam kacamata kita, saing kita, kawan-kawan kita, adik kakak kapung kita tu, kita linung pada mata mereka, tetapi ada dalam jiwa demo masing-masing. Oleh itu, hendaklah kakayok kita yang dituntut pada masa sekarang kita nak ambil daripada orang panggil Bokrian, pengajaran daripada sejarah Umar ni, nau jadi kita ni kaya dengan akhlak yang mulia kita, dan hendaklah kita bergaul dengan manusia seperti mana dem kita nak lah mano demo nak jadi bergaul dengan kita, balah tulah kita kena buat dengan demo seperti mana hak kita dok cinta balah tu. Ada Yahya bin Ma'in, salah seorang tok guru lah, tok guru hadis juga di kalangan tabi'in. Dia kata, aku tak biasa tengok seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni mazhab Hanbali lah. Dia anak murid pada Imam Syafi'i. Yahya bin Ma'in ni, dia seruntu lah. Rung Imam Syafi'i ke apa tu, tok guru hadis lah ni. Yahya bin Ma'in ni kata, aku tak biasa tengok seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal. Aku dah bersaing dengan dia tu 50 tahun. Tak biasa dia main megah, dia bangga dengan kita ni sedikit pun. Sesuatu pun tak biasa dia kata yang megah, yang bangga. Hingga dia kata, kita ni, Imam Ahmad dia kata, kita ni adalah kaum sekeng, kita nak agak susah. Kalulah bukan Allah Subhanahu Taala mengidap pekuk hak kita tu, nasaya tu baik perut pedah kita. Kemiskinan kita tu, Allah dah maikum kerong, kita tak nak buka perut pedah kita, tidak mendedahkan capek kita. Kita menghidup bangga, dok menghidup megah demo atas demo kok. Kita ni bukan kata dok molek sangatlah kecil mudah-mudah nak. Hanya tu hidup pekuk ya, jadi lindung. Nahnu qaumun masakin, kita ni kaum miskin. Kalulah tu hai tak ada pekuk, kaepe keburuk ke kita, tu baik bang huduh perak lah. Tu nak ayat kata itu. Situlah. Kita yang dikasih sekalian, di sudut akhlak kita beramai-ramai ni, perbezaan akhlak kita sepengah perbezaan rezeki. Lah mana? Adanya orang kaya, akhlak kaya rezeki. Ada orang pertengahan, akhlak rezeki. Ada orang papa, akhlak rezeki. Pak kita nak mana? Kita nak pesen miskin tapi kaya akhlak? Alah. Kita nak kaya harta benda tapi miskin akhlak, halah. Kita nak sederhana akhlak pun sederhana. Orang panggil kakayo kita harta benda kita pun sederhana, lah gilah. Kerana Abdullah bin Mas'ud dia kata, dia dengar daripada Rasulullah SAW,
sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi di antara kamu akhlak-akhlak kamu ni seperti mana dia bagi di kalangan kamu tu rezeki-rezeki kamu. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yawi harta benar saat ni pada dia kasih, dia kasih pun dia beri, dia tak kasih pun dia beri juga harta benar. Tetapi dia tak akan beri iman, kuam sakta saat ni tak akan beri iman tu kecuali pada dia kasih saja. Oleh itu, barang siapa Allah Subhanahu Taala kasih pada si Anu tu, maka dia berilah iman pada dia. Lepas tu siapa dia wasa kata duk sayang duit sikit sebanyak. Wasa dia gerung pada nak orang panggil apa ni, nak tosu dalam ciwik dia. Dan dia wasa kata lesu. Bar malam nak boleh bangun nak malam tu, orang ada 2-3 cut on ni kakurangan ni. Deh. Harta benar tu dia wasa sayang nak keluar. Dia nak lawe, dia nak cabar, dia nak tosu tu wasa kata gerung tak ada lawe gu tu. Dan malam pun dia tak lesu, wasa kata tak ada berapa, tak ada wasa ingin nak bangun lek malam tu kok. Hendaklah dia banyak. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa dia ubat dia di situ? Siapa dia ada tiga kekurangan ni? Harta benda dia tu wasa saya. Kita kata banyak saya song patuk. Sikit sangat dah kita nak gapo lagi sikit sebanyak tu kita nak rasa saya lagi tu kita boleh kata song patuk dak. Dengan kita dah tak ada ni kita saya. Waktu tu kita mai timeh nak jadi ya tiga perkara tiga empat patah ni Tuhan nak jadi suluh spotlight dengan apa akhirat. Sampai tu duk gimari-gimari hak tular tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ni, you nak tamuh palang. Nak tamuh energi dalam diri kita ni nak jadi nampak suluh spotlight, nampak suluh akhirat. Ada 2-3 cut on. Siapa dia saya ke mata mata benda dia, ya saya. Tak lawe nak tosu dalam ciwik dia wasa. Wasa lemah deh. Lepas tu lesu tak ada rasa tak ada ingin nak bangun nak malam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak situ. Tamuh energi, tamuh palangan. Tamuh palangan sini tujuan nak nampak nu. Nak nampak hak akhirat. Nak nampak kata hak ciwik, hak sebenar, hak hidup hak sebenar, hak hidup hak kekal abadi itu. Situlah yang dikasih sekalian. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk dia tu yang menjadi makhluk dia tu tentang makhluk dia, latih makhluk dia tu semata-mata untuk nak jadi tunai hajat-hajat orang. Bangkun ni sebahagian orang Allah Subhanahu wa taala letak tanggung dia tu jadi wasa kata tempat tempuai. Tempat tempuai kalau kita kata dari segi ilmu katakanlah deh, tempat orang haikam periksa. Dari segi harta benda, kalau dia tempat-tempat tu pun, weh, dia mau mari nak butir, hak tu terkapik, hak ni gitu, dia ada jiwa pesing, nak tunai hajat manusia. Sesungguhnya, bagi Allah Subhanahu Taala makhluk-makhluk dia tu, hamba-hamba dia tu, dia latih hamba-hamba dia ni semata-mata untuk nak tunai hajat orang. Yang mana orang segala-gala orang berhajat, deh, di segi ilmu dia ha haikam periksa. Di segi gapo di mata benar balah ni. Di segi tolongi tu berbadai kalau dia gagah. Pentingnya tempat orang tupai, tempat orang tumpu situ. Orang ninglah ataupun mereka ninglah al-aminuna min azabillah. Orang yang aman, orang peluk pai daripada siksa Allah Subhanahu taala di akhirat. Siapa dia bahasa kata cinta nak tunai hajat orang. Turut kodak kemampuan dia. Dari segi gapo dia, dia mau minta tolong. Di segi gagah tubuh badai dia pun. Tak ada kata patah. Tolong. Tapi tolong turut kodak kemampuan dia. Sikit sebanyak dengan masa dia. Kalau tu hari harta pun suka nak jadi tempat tempuan. Ikutlah segala-gala kelebihan tu hari kepada seorang hamba saat ni. Ni. Tanggungnya dia tu rasa tempat tempuan. Orang yang besar-besar ni ni. Al-aminuna min azabillah. Orang yang selamat
sejahtera daripada seksa Allah Subhanahu taala hari akhirat. Sini tambah lagi anak Umar bin Khattab, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling kasih, paling cinta kepada Allah Subhanahu taala, manusia yang Tuhan kasih sekali, ialah orang yang paling manfaat, orang yang boleh wiprayut pada sangkum sebanyak-banyak yang boleh bui. Dan sebaik-baik amalan, sekasih-kasih amalan pada Allah Subhanahu taala, ialah kita tani perasa serenok dalam jiwa seorang saudara kita. Ya, kadang-kadang nak tani perasa serenok pada jiwa saudara kita tu tak nanti dengan mata benar. Nak ucapkan ya baik, kita minggu pada minggu lepas saat ni, minggu lepas kita kecek hati riak deh. Dia mau mewai atau duk kecek-kecek dan merayu hak gini-gini. Lepas tu kita pun duk kecek lembut dengan dia pun. Dia berasa serang dengan kita. Dia mewai atau rasa nak teriak weh. Kita pun selalu dah rasa nak teriak, teriak. Lepas, rabai. Rabai lepas dia rabai tu lega. Amalan kita buka okat, hai okat pada dia, dia suruh dia rabai tu, itu salah satu amalan. Amal tu buat pertikam kita. Deh, buat we jadi kata hai okat pada dia tu dia boleh rabai, apabila dia rabai dia rasa lega. Ini ni amalan kita ni, kita hai okat pada dia ni salah satu yang dicinta oleh Allah Subhanahu taala, Tuhan kasih. Sebab sepatut katalah kita nak demo okat rabai, kita pun rasa nak rabai, tetapi kita utama demo lagi. Sama-sama buka perut. Demo buka perut, kahwin pun buka perut juga. Tapi tak apalah. Demo rabai dulu. Ha, kita we masuk situ. Subhanallah, kita hai okat pada demo ni ni. Subhanallah, hak ni amalan yang paling baik, amalan yang kasih-kasih amalan kepada Allah Subhanahu taala. Ataupun lagi kita pelepah kesepekte kepenatan saudara kita tu. Dia duk pernah, duk rasa se'en, duk rasa kata sepek dah ada di segi gapo. Kita boleh tolong dia. Dan lagi kita tunai tolong bayar hotel dia, hok sekodar kata kita boleh bayar hotel. Sikit sebanyak. Keperluan dia di segi hotel, nak bayar hotel dia berapa? Kita boleh wis sikit sebanyak. Di samping kita bui hok kita katik tu, kita mari tengok cuik-cuik-cuik sang kita hok mana hok boleh tolong katik. Itu di antara amal dia yang Tuhan kasih juga, subhanallah. Lepas tu gapo dia? Gapo dia hok sini hok boleh baik saat ni? Nabi yang kata, kalulah aku berjalan untuk nak tunai hajat-hajat saudara aku hok selai tu, lebih baik daripada aku nak iktikaf dalam sejik aku ni sebulan. Sedih. Sejik Nabawi, sejik Madinah tu, duk sebulan dalam sejik Madinah, tak ada berhenti-berhenti. Siamalai-siamalai duk etikah tu. Mari banding dengan kita tunai hajat saudara kita tu. Tunai hajat saudara kita tu lebih baik daripada etikah sebulan dalam masjid Nabawi. Sedihnya pahala besar. Padahal kita etikah 10 akhir Ramadan di mana-mana sejik tu, habis gaindah di mana-mana sejik. Kok selah, kok orang panggil musallah, kok surau di mana-mana tu deh. Tak podoh tu etikah 10 akhir. Ni sebulan. Lepas tu sejik Madinah pula dah sejik Nabawi. Lepas Nabi sendiri ayat kata, aku tunai hajat saudara aku ni lebih baik daripada aku iktikaf sebulan dari masjidku. Jangan dah perih dah kun kani. Sebab itulah kita nak ayat kata, honing ni, mata taning ni yang diamal oleh Umar bin Khattab. Lepas tu dia panggil kunapap ciwi. Kunapap ciwi ni lah kita nak jaga. Dan yang mana Rasulullah lagi yang tamah kata, barang siapa dia boleh telah kemarahan dia tu, dia rasa nak marah sing, rasa panah, tapi dia boleh telah kemarahan dia tu, deh Allah Subhanahu taala penuh hati dia tu redha hari kiamat. Orang rasa nak pu, rasa nak marah, rasa sing panah, la haula wala quwata illa billah, dia bawa kereta molek-molek, khabar-khabar dia malitah dak pe. Kita ni teranyak boleh nak oi atas nate ni. Boleh nak kata deh. Nak supah, nak maki, nak sedap mulut lagi lah. Tak ada apa. Sik kita sekaligus.
Dok molek-molek dan mau pi tagup kita pun hati jatuh kaki. Tapi kita tu tubik la haula wala quwata illa billah. Masya-Allah sungguh budak ninggak. Ha tubik lek molek juga. Panahlah tu. Tapi nak kata menatal tu sekaligus-sekaligus tu hak kita lagi lah. Misik nak kata tu. Tapi kita boleh telah kemarahan saat ni tu. Allah Subhanahu taala terungkam dengan kita buat ni. Yang ditambah redha dalam jiwa kita tu hari kiamat. Dalam hati kita tu redha. Sebaik-baik. Gapo redha-redha saat ni? Duk sebaik-baik. Supaya kata duk lah ni. Tak duk makanan pun boleh duk. Kok mana-mana udara panah pun boleh. Jadi rasa kata redha boleh terima. Hak mana tu hari kiamat. Perasa hak redha tu lah kita duk di panah di padai mahsyar. Susah hati, dahaga lagi lah, lapar lagi, panah lagi, letih lagi, penat lagi. Tetapi tidak ada perasaan yang demikian saat ini. Itu sikap kita yang demikian saat ini. Allah Subhanahu taala campur dalam hati kita tu perasaan redha di hari kiamat. Lepas tu, Nabi SAW tambah lagi. La ilaha illallah. Dia kata, siapa dia? Dia berjanda. Ya gitu ne hajat saudara dia hengo dia dapat hajat teria. Dia mari mo kita. Nak bute. Katakanlah kita wak nampak tergamas sikit. Dia mari rumah kita, dia nak bute. Kita kata tak ada. Tapi tak apalah, mari kita pergi dua orang. Pergi tanya khabar di rumah dia metu tu sikit. Nampak dia pesing. Tolong turun sekaki-sekaki dengan dia pergi dengar amnak kita sekaligus ataupun barami kita ataupun kita kecek masing kita tu deh ikutlah ke mana-mana pun penting jadi orang hok pesing hok boleh tolong saudara kita saat ni ya cahaya hati pada kita ya mari rumah kita nak butel kita tak ada tapi kita kata tak apalah mai kita pergi sekali pergi rumah itu terakhir tu pas kita pergi pun orang tu pun ya cahaya hati ya wai wancai pada kita kagano pasal dia terlekat budi kok kita sikit sebanyak kat ke mana. Pentingnya kita kecek dengan dia tu. Boleh ya we butai kepada saudara kita. Kita pergi sekaki-sekaki dengan saudara kita. Hingga dia dapat tuntut teh keperluan. Kuam tongkan dia saat ni. Allah Subhanahu taala menetak tapak kaki kita di atas as-sirat yang mana gelicir tapak kaki di hari tu. Heret tali, tak usah tali besar lah, tak usah tali juga. Ambil tali hot ning ya, tali royal hot dapai kita ni. Telah meniti ambil di pitu ni, suk di mimbar ni. Heret tali panjang jadi terik molek. Lepas tu titi atas tali ni. Nuak lah mana? Terah titi. Lepas ning ni nipih pada seorang ramuk, tajir pada mata pedih. Titi tu lanjut teh cewela dia tu 1000 tahun. Kita tarik ambil di tali di pitunung suk di mimbar ni lama mana kita nak ujar dia lepas. Ambil di petang ni suk pagi esok boleh dia lepas lah tapi dalam hati pun bukan kata titi boleh jadi itu tergelecoh lagi jatuh rebuh bangun semua. Hak ni kena duk titi asrar nipih daripada orang rambut. Tajir pada mata pedih, lanjut teh dia tu panjang ambil di pucon ni, suk di pucon nung tu, 1000 tahun kena duk titi. Tetapi Allah Subhanahu taala hok ni lah ya totsab kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya ia mengujikan kamu siapa dia paling baik amala. Gapo dia sini? Nak jadi praktikan hok kita nak meniti atas as-sirat sini? Iyalah. Kita boleh tolong saudara kita. Hingga dia dapat keperluan dia tu. Nampak tak besarnya amalan dia tu. Besar amalan tu dia sahabat kita nak buat tak leh tu. Bukan besar amalan tu tak. Kunka dia, kuang perasa dia, kelebih dia tu besar tu. Sahabat tu kita nak buat tak leh. Dan ada arti kata kita kerabuangkan, kita tak sop ujian kita. Tak ada nak maipan secara temci lagi. Sebab itulah kita mari nak ambil cerita Umar bin Khattab ni. Nak buat, nak peratkan ciri kita sampai tu. Rasa tak lepas. Tengok contoh hidup mata tanah Umar bin Khattab yang buat perat. Yang panggil gapuan ni, kunapap ciri dia tu. Kalau kita boleh liam baik kunapap ciri dia, tak ada roh nak royak dah.
Di antaranya pada satu harinya Umar Khattab radhiyallahu anhu duk dulai seorang tua, orang perempuan tua, kamar dia mata dia tak gari, di hujung di luar bandar Madinah. Luar bandar, bukan dalam bandar dah. Kalau kita kata Telubai gak, dah ampun hak ni, ampun Telubai ni, kok nungkok hujung-hujung. Kok comel lagi, kok patah, kalau gigok lek sebelah lek. Lek naik, kalau jatuh, kok luar pada hak tempat bandar. Gitu baik luar ni. Tino tu lepas luar tu, dah luar lepas luar pada bandar tu. Lepas tu sebelah lek malai pula dah. Sebab tu dia pada satu hari dia kata, bila katik ni aku nak boleh nak tidur. Pang dia kata, awak apa lah tak tidur Amirul Mukminin? Dia kata, kalau aku tidur lek sehari, cuailah tuntut terak ayat aku. Aku tidur lek sehari jadi boprong. Harak ayat. Bo tidur lek malam, bo prong ha tuntut te nak ikut Tuhan selaku hamba ni. Jadi nak tidur jadi puas hati tu tak ada. Boleh lagi nak boleh tidur ni. Merayu khas itu. Lepas tu, orang hak tina saat ni, hak tina hak buta saat ni. Tina tua pula dah, lepas tu buta di hujung luar bandar tu dah. Gi dek malam pula dah. Ya gi duk wi ambil air le telaga boleh paye ambil air le telaga boh dale dale timur ambil air le telaga timur air le telaga boh dale tah untuk orang hak perempuan saat ni untuk inowak jadi qada hajat dia sama ada hajat kecil dan hajat kecil ke hajat besar pun ataupun nak ambil ismaya ataupun awak mandi Umar selaku Amirul Mukminin Allah wasa kata wasah bigamuk. Wasahabi gamuk kalulah matatan Amirul Mukminin dalam arti kata tanggungnya dia lagu tu tu tak ada bahasa ingin sikit abuk nak terima jawatan yang demikian. Susah hati kena nak tanggungnya besar. Situlah. Apabila dia mari tu naik malam tu ya temu ada orang dah mari dulu dah. Ada seorang lagi mari dulu pada dia. Ya dok gamuk kali dia dulu pas habis cekak dah. Ada orang dulu pada dia lagi. Pak banyak-banyak kali tu yo usha, banyak kali gi ada dah orang dok dul orang ai hok le telaga sani bodoh dalam timur, bodoh dalam paye, bodoh lagi apa. Bogi malik esok pula dah ada dah. Pas rak mening ni nak gi halak petai sikit, halak awas sikit. Gi tu nak nusuk, nak tengok siapa dia mari dok buh air le paye tino tua ni gapo. Mana nampak gelibat-gelibat tengok Abu Bakar, la ilaha illallah Abu Bakar. Masa tu tu Abu Bakar dah jadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak belomo Umar nak tengok kata lagu ning ni. Duk asa kata ya orang wrong. Waktu Abu Bakar orang lak deh, patu khalifah. Ya dah nak buat tu. Khalifah saat ni duk sibuk dengan hak urusan nak berihan. Nak berihan negara ni tak apalah lagi. Gi tengok ada orang buat dah. Gi tengok ada orang buat dah. Terawan lagi halak petai sikit nak tengok siapa dia ada gelibat-gelibat. Gi tengok tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Sebab itulah. Jadi nak no, kata akhlak hok ning ni. Lepas tu Imam Auza'i dia kata pada satu hari pula dah Umar bin Khattab pada hak lain pula dah dia keluar sebelah naik malam tu dia pergi tengok Talhah bin Ubaidillah salah sore hak tu hak Allah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin syurga dia 10 hari hak terjamin termasuk 4 orang Abu Bakar Umar Uthman Ali tu kok lepas tu dia antaranya juga Talhah bin Ubaidillah lepas tu Umar pergi. Dia tengok Talhah saat ni. Talhah tengok kata Umar dah tubik sebelah naik malam pula dah. Lepas tu, dia pergi. Masuk sebuah rumah. Umar masuk sebuah rumah. Talhah pun masuk juga rumah yang lain. Bawa esok lepas pagi tu Talhah pergi kepada rumah tu tu. Tiba-tiba dia tengok. Rumah Umar pergi masuk saat ni. Ialah rumah seorang. Orang perempuan tepok.
perempuan tua, mata tak gari, tepok, jadi tak boleh. Jadi nyakit lagi, tak boleh bangun. Lepas tu, dia tanya orang perempuan saat ni. Talha. Orang yang terjamin syurga lah ni. Dah, Talha berkata saat ni, di antara 10 orang yang terjamin masuk syurga. Dia tanya orang perempuan saat ni. Orang ni dia nak main apa? Maksudnya Umar lah. Orang ni dia nak main apa? Dia kata, lama dah dia main cara hak aku. Mari dok ke ai, mari beki hok mano jumo orang punoh hok mano kata cungak situ tangga nak naik turun gapo. Seolah-olah kalau kita nak bani tempat kita kok. Kalau pesing tangga nak naik ya tolong paku, kalau jumo orang gapo puyo tolong buat gapo, kalau atak tiri puyo tolong buat. Ha tu tina tu dok oyak dok oyak pada Talha sat ni. Patu sapo-sapo puyo tolong buat sapo. Patu aku wasa-wasa dialah. Deh. Ya zaman learning tu mokpok kita nyakit lemak sah kita beli cawak hok ke tua sikit le sebulan masuk bulan kedua tu mula mopeh lalu dah la haula wala quwata illa billah kena duk cawak ke pok cawak ke mok rasanya rugi duit ya mari perasaan saya tak ada kata demo dok yang perasaan tapi balah tulah deh nak ayat panik orang okay, suku sakat pas masa tu tino tepok tua lagi, tak bergari lagi, orang suku sakat lagi. Lepas tu, bak berok kecing tu biasalah. Umar duk tolong bercara. Masa tak ada cawak masa tu tu. Wa yukhriju anil azza. Azza tu benohok keji lah. Jadi dalam arti kata sepengah, sepengah kata saat ni lah. Benohok kotor, benohok cemar lah. Faqala Talha, Talha hak 10. Hak salah seorang daripada 10 orang terjamin syurga. Dia kata, Allah, munggu Talha, dia kata pada diri kak. Mari nak turut kakurangnya Umar ke Gano. Mari nak tengok dia buat gapo. Tak salah lah Umar, dia kata diri dia sendiri. Radiyallahu anhum ajma'in. Ada selagi pada ha, Umar selagi tu. Pada satu hari, dia tu bit dia malah juga. Mereka malah. Rekam pesing. Lek si hari duk berihan kecek dengan puak sahabat dia puak tabi'i. Balah mana? Hak tu nak gilek naik, hak tu nak gilek jatuh, hak tu nak gilek hilir, hak tu nak keluar nak gi nak gilah, nak gi jual fi sabilillah tu. Boleh malas tu kok. Lepas maya Isya tu kok, lepas maya gapo tu. Ya tu baik gi. Ya tu baik gi seri-seri-seri dah malas patu klik. Kalau-kalau dia top belakang star tu. Bahaya bangun pula. Bangun tu kok bangun. Sebab tu lah yang terawih dia tu. Dia tidur dulu lepas Isya. Lepas Isya dia tidur. Dia ambil rain ke apa tu kok. Lepas tu dia bangun lep malam tu. Dia wawak terawih lep malam lah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada satu malam tu. Tiba-tiba dia pergi rumah seorang perempuan juga. Ada keliling keladaan tu orang perempuan sana ni kawai budak dok teriak nyonya. Lepas tu tiba-tiba tu adanya puyuk dok atas api, atas batu. Batu tuku hok batu sana ni 2-3 butir ke gana deh. Lepas tu ada puyuk atas tu. Dok gelgak dengan air. Sini kita nak oyak sekarang deh. Air hok rebuh. Hok ubi ketel tu. Ubi jadi lembut. Air hok rebuh hok ubi ketel. Ubi ketel tu kita rebuh dengan air. Rebuh dengan air tu jadi lembut ubi ketel. Air itulah juga yang jadi telur tu, jadi kerah kulit dia tu tu. Ubi jadi kita nak sekoh kulit dia gapo nak koyok kulit telur sana. Nak ayat kata biji telur dengan biji itu tu bukan kata duduk di benar kada air yang membuatkan bubuh biji kita tu. Dalam arti kata, duduk di kita. Susah payah nak jadi samrit dalam hidup pe. Duduk di kita juga. Susah payah, wasa kata, nak lawe, nak ngaji. Duduk kita juga. Susah payah, wasa nak naik tagih. Duduk kita juga. Bukan kata duduk di air tu duduk saja. Duduk di biji. Air saat ni tu, dia panggil kadok air. Biji ubi saat ni tu, hok kerah, berebuh dia jadi lembut.
Telur ni buat tepuh sikit ni, pecah. Rah tu, baik air telur kuning, telur putih, telur kuning. Deh. Tetapi berebuh sana tu, jadi kerah. Ha, kalau gitu, duduk di biji. Biji telur, biji ubi. Balah tu lah juga kadar air kita. Kadar air kita tu, ya seolah kata mari dia gelgok kita tu. Nak jadi tubik. Nak lawa dok, nak cabar dok dalam hidup kita. Kalau kita nak kakaya air, lawa cara kakaya air. Kakaya air dunia. Kalau kita nak lawa waktu tu, nak kakaya air akhirat. Lawa cara kakaya air akhirat. Ya dok di kita belakang. Sini ni tiba-tiba, puyuk saat ni deh, dok gelgok tu. Umar pun masuk dekat tu. Dia kata, ya amatallah, wahai sahya Allah. Kenapa kau kawin budak-budak kanak-kanak ni duduk teriak ni? Ya royak tertina tu royak terlapar. Kawin anak-anak lapar. Lepas tu ada gapo dari puyuk ni duduk atas api ni. Dia kata ni aku duduk masuk jadi gelgak puyuk ni. Tipu-tipu gitulah. Tipu-tipu budak. Dia kata sepengah kata ada dua nasi air ke gana balas tu. Padahal air saja-saja. Lepas tu tujuannya. Dia teriak-teriak, bila-bila duduk daya, teriak-teriak, jadi dia letih, pok juga, tidur, jenerah dengan hatu lah, budak kan. Dia teriak-teriak, dia habis teriak kok. Nampak, hong, tak apa, ni, mi duk wak dah ni, mi duk wak ni. Mi duk masak ni. Lepas tu, dia siapa masak dia mengatuk dengan dia letih, duk teriak tu, jenerah dengan hatu. Umar ni buka perut, tak ada orang, oh, ya. Deh. Lepas tu, Umar pun duk nyatuk terong. Terong pada lutut dia. Di samping Umar pun teriak. Dia rasa kata, tanggungnya dia. Minggu lepas baru ni tu budak teriak dengan sebab mak tu nak pelepah pek. Mak nak pelepah pek, budak teriak. Hanggana lah mak nak pelepah pek, tak ada siapa masa. Karena tujuannya, Umar yang prakat, siapa dia budak yang pelepah pek dah, ya dah sangkrak buk. Ada duit pertolongan kok kanak-kanak. Lalu itulah aku nak pelpapet dulu. Bawa Umar tahu situ tu kata Allah, berapa banyak dah kanak-kanak budak-budak dia dah mati dengan sebab mak dia tu dah pelpapet. Kalau gitu kok dalam negara Islam ni siapa dia orang beranak tubik budak, wi songkrak buk lalu dah. Tak ada kira agama apa pun dalam negara kita, negara yang diperintah oleh Al-Imam Al-Adil Umar bin Khattab. Tubik budak sore, ada lalu dah duit. Sengkrak dia tu selalu dah. La ilaha illallah. Umar pun gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh pergi rumah Baitul Mal tu, gedung. Godang ada dalam tu tu, gandung. Ada macam-macam lah. Gandung, yang masa tu tu ya gandung deh. Masuklah godang tu, orang yang putam dia tu. Putitam dia tu, maula dia tu. Aslam. Nama dia Aslam, maulah dia put, dogi sekaki-sekaki. Kelik gaduh-gaduh, baru mari masuk. Masuk dalam rumah godang saat ni dah. Godang hok kata ada gandung saat ni. Dia royak pada Aslam, hok maulah dia, budak dia tu. Ha, tolong. Tolong metak tah belakang saya. Kalau kita nak bahasa kot, sepengah kita kecek, sepengah ayah. Ya, bahasa kata dia tu, ayah. Aslam maulah dia tu anak. Ha, tolong. Tolong akik guni ni tak atas belakang ayah. Pak Aslam tu kata, tak apalah. Saya bawa boleh. Saya pikul boleh. Tak apalah ayah. Dia kata, mu nak pikul seksa ku hai akhirat ke gano? Dia jawab kepada budak dia, sani putam dia tu. Orang tu pun, oh, anu suku sakat anu. Akhirat, dah mu tak boleh tanggung di akhirat anu dosa ku. Tak suruh tanggung lah. Mari aku tanggung sendiri. Gi piko bokok-bokok sokok-sokok gi. Dah, lepas tu gi pula susah hati dia tu lek malam. Misal kita kata gi lepas Isya. Tengok budak dok teriak, nak boleh kelik tu. Kalulah ya gi pukul 9. Nak boleh sampai rumah ni pukul 10. Pas nak lompat gi pula nak bawa nak piko guni gi pula boleh sampai pukul 11 kasar-kasar. Pagi pula dah kena gi gaduh-gaduh. Kelik tu gaduh-gaduh dah, gi tu kena lebih gaduh-gaduh lagi. Kerana nak pergi bari dah ni. Nak pergi dia budak dia makin. Dia.
Bawa gi yang gaduh-gaduh tu gi sapa tepat. Sudah tak gi bagi dia tu? Tak sudah. Tu nyata muka guni cebok gandum tak apa. Mungi daya. Joyak kok mek kanak-kanak tu. Mungi daya anu u jadi gosok gapo hai kuam upun pada tu tak apa. Saya nak tolong nak haru gandum ni. Ya haru gandum sendiri. Lepas tu Tina tu kata, lepas pada dia budak makan tu sukalah lah. Dia kejap perut sikit kat sukalah. Pia tu lah masuk haru gandum tadi. Umar Al-Khattab. Buat bak hok mek sat ni tolong gidaya anak hai kuam pun ko anak. Bo sudah kata tu tu gak budak-budak pemakai sudah gapo tu suka belaka. Mok yo kata, baik mung pada Umar. Umar gak yang jadi Amirul Mukminin tak ada padu-padu hak kita ni gak baik mung lah. Pas dia kata tersodok kata ke dia lah. Boleh jadi dia sibuk. Umar dah lah. Dia duduk kerja. Dah reti nanti dia kata, baik mung lah pada Umar kok. Dia tak kenal. Dia tak kenal. Baik mung lah pada Umar. Pak Umar dia kata, tersodok kata lah ke dia, dia sibuk. Oh, nak tanggungjawab sangat. Pas mari tak bicara hak kahwin. Tidak sedap mulut lagi. Tak apalah. Ginilah. Esok dia cerah esok. Mugi tempat hak Umar ya duduk berehat tempat tu duk samnak ngan kan kita kecek mudah-mudah. Mugi di samnak ngan dia. Masjid Nabawi lah. Pas mu jumpa dengan Umar ke meroyaklah dia sikit sebanyak. Esok ke dia gi napa duduk di sama tengah itu dia tengok. Tengok mak retina tu. Tengok hak semalam tu orang hak tular hak duk di si hari di samnak ngan ni. Radhiyallahu anhu. Inilah kenapa ciwi dia mata tak dia buat. Pada satu hari pula dah, masa pun siapa, sikit lagi hak terakhir ni, deh. Ya ambil 400 dinar. Ya boh lekan ni. Ya ayak pada budak dia, mugi. Mugi kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ni, amin. Orang beramanah umat ni. Nabi yang kata, umat ni ni, setiap umat, setiap pracacat tu ada orang ada amanah. Tapi pracacat kita ni, orang beramanah pracacat kita ni, ialah Abu Ubaidah. Lepas tu dia mati dengan nyakit ta'un. Abu Ubaidah ni. Orang juh, orang mulut, nyakit dengan ta'un. Sampai tu dia orang kata, kematian kita tu bukan di bentuk dia matilah mana. Kematian yang keji kita mati tak boleh mengucap, tak boleh ada kuamdi. Hak tu lah hak keji. Sini, dia wikan ni kepada seorang budak, dia kata, mau bawakan ini, ada 400 dinar ni, mau pergi kepada Abu Ubaidah. Lepas mu tunggu sekejap dari rumah dia tu, tengok dia buat gapo dengan duit ni. Duit 400 dinar ni, dia buat gapo. Budak tu pergi. Lepas tu, dia kata kepada Abu Ubaidah, dia kata, Amirul Mukminin, dia kata, mau ambil 400 ni untuk tunai hajatmu. Keperluan kuam tongkan hakmu tu ada gapo, mau ambil daripada hak 400 dinar ni lah. Iaitu pun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala hubunga Umar ya berdoa lah dan merahmati Umar. Kemudian dia royak, dia panggil sahaya dia. Mari sahaya. Lepas tu, mau ambil 400 dinar ni mugi bagi kepada 47 orang. 400 dinar ni. Lepas tu hak 5 ni kepada orang tu. 5 ni kepada orang. Hanggo habis 400 dinar tu. Semalam tu lah sepete. Kecek mudah-mudah sepete tu habis. Al-Ghulam sat ni budak hak Umar suruh pergi tengok sat ni dia klik rengang gi. Yo ayat tu. Lepas tu dia kata kalau gitu gua aku cedek pada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supo juga hok mati nyakit taun supo nga apa dia ni Abu Ubaidah sat ni juga. Pastu orang ning cut den dia tu tahu halah hok hare. Nabi oi a'lamun nas bil halal wal haram Muaz. Gi wis patu juga. Pastu balah tulah akhir sekali isteri Muaz ya tu baik kata, "Hey, kho dulu baik. Jangan nak gaduh.
Kita ni sungguhnya kita sekeng. Lepas tu, hak ni tu hewi kita lah ni. Isteri pada Muaz. Ya, cuba boleh nak cakap sepon. Ya, meh-meh kuat. Ya, meh-meh. Cari sepok gitu eh. Pasal jiwa. Jiwa tak ada dekan. Dok. Mari 400-400 habis petik. Ya guna. Tapi ya guna, ya, ya pilih yang sekun. 400 dinar, ya pilih yang sekun jadi 4,000. Pahlah ya akhirat. Ya tokok. Ya tokok pasal tu. 400 dinar, ya tokok jadi 4,000. Pahlah ya akhirat. 400 dinar di atas dunia ni, ya tokok jadi 4,000. Pahlah hari yang kekal lagi ke datang. Ya puak ni, ya, ya pandai buat tokok. Tokok duit ni, ya pandai. Ambil 400 boleh 4,000. 400 ambil di dunia ni, jadi 4,000 di akhirat. Ya pasal tu. Isteri dia kata, oh kita ni meski ambil lah. Tetapi akhir sekali kaca juga. Lekat 2 dinar dan 400. Isteri dia ada daya. Akhir sekali, Umar ya itu tu ulam tu ya klik rangan pada Umar. Umar kata, honing lah, pinong. Adik-beradik dalam masyarakat kita sebab itulah masyarakat kita tak susah. Ada orang seakit-akit ni. Hok ni tolong, hok ni, hok ni tolong, hok tu, hok tu, gimana ya? Ni lah. Kita ni sedara sebahagian bantu oleh sebahagian. Tubik satu nayubai Umar Khattab radhiyallahu anhu. Hok akhir sekali ia tulis cut mai kepada Abu Musa al-Ash'ari. Dah, puah dia duduk di praktik Yemen. Puah hok Umar ni. Ya termasih lagi ada bagi manusia tu orang ada barami, orang ada amnat nak tolong orang. Cukuplah barami kita selaku kita ni hamba yang lemah. Kita buat jadi insaf di segi bagi gapo tu jadi rata belako. Faham you titam dalam habat. Rata boleh kecak rasa belako situ. Inilah didikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada Umar dan Umar yang buat mata tani dan kena pap ciwik ni. Semoga kita tu boleh tengok balas manalah kita liam baik dalam hidup harian kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan upama seperti saya doa saat ni, kita tak sebut jadi gelicir tapak kaki kita yang mana kita nak titi as-sirat. Nipih daripada seorat rambut, tajir pada mata pedas saat ni, jarak masa kita nak titi itu 1,000, iyalah kita bantu sedara-sedara kita dan kita pergi tunai, turun jalan sekaki-sekaki. Biasa kali kita kacik-kacik mudah-mudah kau, kita gitu lagi perakkan lah. Dia meminta kata, ha tu lagi perakkan sikit weh, hakawir tu, di, itu tu, di Ibn Affan, di Sakon Ibn Affan, kita pergi. Dah, tapi tengoklah sikit sebanyak pertikam dia tu, kalau kita patut boleh perakkan kau. Ha, hak ni kita pergi turun dengan dia, pergi sekaki dengan dia, di Sakon Ibn Affan, tolong perakkan, you know, itu tu tu. Kita selamat sejahtera di hari akhirat nanti, boleh kita titi. As-sirat insya-Allah taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.